Kapan waktu yang tepat untuk menikah? Waktu yang tepat untuk menikah ketika kita merasa sangat membutuhkan. Kalau itu mah sejak lulus SD juga udah butuh, Ustaz. Itu yang pertama, ketika kita ngerasa sudah sangat membutuhkan. Yang kedua, waktu menikah yang paling tepat itu ketika kita merasa udah siap. Pertama udah butuh, yang kedua udah siap. Beda kesiapan antara ikhwan dengan akhwat, laki-laki dengan perempuan, cowok sama cewek. Kesiapan cowok itu adalah kesiapan menjadi pemimpin. Generalnya kayak gitu. Apa kesiapan menjadi pemimpin? Menjadi teladan. Kesiapan menjadi pemimpin? Menafkahi. Kesiapan menjadi pemimpin? Membimbing. Itu kesiapan menjadi pemimpin, karena rijalun qawwamuna 'ala nisa'. Sedangkan perempuan, kesiapannya adalah ketika dia siap menjadi makmum. Karena ada makmum, imamnya ruku, dia gak mau. Gak mau ah, masih pengen berdiri. Ini belum siap nih, bawel. Akhirnya imam ikut makmum, suami ikut istri. Nah ini belum siap nih. Kalau dia udah siap, pokoknya saya ikut suami selama dia tidak bermaksiat kepada Allah. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit, saya akan dukung suami saya akan nurut sama suami saya jaga kehormatan suami saya dan diri saya. Itu udah siap. Ketika laki-laki siap jadi imam, ketika perempuan siap jadi makmum, dan dua-duanya butuh, saat itulah saat yang tepat untuk mereka menikah. Dan itu kayaknya udah gak usah ditunda lagi deh. Udah gak ada pertimbangan yang ketiga yang terlalu mendesak. Udah dua itu udah cukup banget. Apalagi laki-laki udah ngerasa, insya Allah Ustaz, saya udah siap menafkahi, walaupun bukan memberikan yang berlimpah, tapi memberikan yang menjadi kewajiban saya, udah siap. Udah mulai ada usaha merintis, udah mulai ada karir dengan sebuah pekerjaan, udah mulai ada tabungan dan seterusnya, udah. Dan perempuan, sebaik-baik perempuan adalah yang mudah maharnya, bukan yang murah ya. Karena kalau murah kesannya kayak murahan banget. Yang mudah, mudah itu relatif. Kalau laki-lakinya dengan kategori tertentu, yang mudah bagi dia itu satu villa, satu mobil Alphard misalnya. Terus juga bulan madunya mungkin ya umroh lah. Oh itu mah mudah buat dia. Tapi ada juga yang mudahnya, ya satu hotel, satu kapal pesiar, itu mudah buat dia. Ada juga yang mudah buat dia, gak apa-apa deh kita ngontrak, yang penting kita bareng terus. Ya gak masalah kan, yang penting mereka ridho. Nah artinya kalau kita udah ngerasa siap dan ngerasa sangat butuh, maka menikahlah. Jadi kapan? Ketika butuh dan siap. Tapi kalau kita salah satunya aja Ustaz, ngerasa butuh banget tapi belum siap, maka ini tergantung, karena gak boleh memaksa kan. Gak boleh memaksa dalam Islam. Kalau sama-sama ridho, pakailah ayat tentang motivasi budak untuk menikah. Ini agak ekstrim ayatnya nih. Budak aja kata Allah, kalau kalian fukara gak punya apa-apa, asa ayyughniyahumullah, Allah yang akan mencukupkan kalian. Alam yajidika yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bismillah, karena niat baik itu gak mungkin sia-sia.